Di sini saya menyampaikan cara untuk menyajikan jurnal dengan orjil. Dimana hal yang harus dilakukan yakni silakan mengirimkan mungkin ke OJS masing-masing. Setelah itu isi di setting website login. Belum. Ini kan sudah aktif, tinggal cek setting. Di sini ada orjit IP dan client ID. Untuk mendapatkan ini, semua harus daftar dahulu di orjit. Daftarkan jurnalnya di orjit dahulu. Caranya sebagai berikut. Setelah itu sign in dan register. Setelah itu register. Kasih nama first name sesuai jurnalnya. Sebagai contoh, tekan bisa tidak diisi. To next. Okay. Ini buat job. Jika sudah pernah dan di sini akan muncul apabila belum daftar. Ketik dirasa dipilih non-dash army continue with registration. Klik register. 2020 atau 2021. Oke. Setelah itu klik aktivasi dengan cara Gmail. Tanggalnya benar. April. Kalau
sudah dapat tanda-tanda yang berwarna di scan ya. Oh, di scan. Di scan nanti dapat di linknya. Meskipun belum dapat tanda-tanda yang pasal dulu nggak apa-apa. Oh, ya, di link juga aja ya. Yang penting dapat di link juga. Sudah saya berikan satu tanda-tanda. Itu nanti ditambah mantra sama yang soal pembinaan tadi ya. Berarti ini untuk formas kertasnya apa ya? Dan untuk mengkoneksikan silakan pilih developer tools. Klik developer tools. Klik ini, register. Tentang continue application ini website ini dari sisi ini juga klik simpan. Ini dipastikan di sini. Dan setelah itu ini juga klien juga. Tentang on. Ini disini dulu. Untuk proses apakah sudah jalan atau belum, klik view step set. Kita sudah terkoneksi. Ini klik register. Register. Ini akan muncul. Akan muncul pop-up. Silakan masukkan origin ID-nya. Setelah itu klik sign in. Otomatis sudah masuk ID-nya. Jika sudah benar muncul seperti ini. Ini silakan masukkan origin, akun origin Bapak Ibu semua, otomatis nanti disini akan masuk ke register. Ini untuk memastikan apakah sudah masuk atau belum apinya. Ini untuk edit.